Halo penyong kripto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ito Wahyu. Oke, baik, di video kali ini admin menemukan lagi sebuah pouchet gratis bayan terbesar tanpa modal spacer pun, tanpa depo, tanpa referral. Intinya pouchetnya gratisan. Nah, di sini buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, langsung saja support channel admin ini dengan cara tekan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, selanjutnya di sini buat teman-teman yang ingin mendapatkan updatean terbaru mengenai cryptocurrency, nantinya teman-teman bisa langsung saja gabung ke channel maupun ke grup Telegram admin, linknya ada di deskripsi. Nah, oke, baik, di sini kita langsung saja ngebahas webnya ya, yang bernama agropouchet dengan link agropouchet.com. ini dia beberapa tutorial yang udah diberikan oleh websitenya. Yang pertama, open an account atau membuat akun. Yang kedua, instant earning atau pembayaran cepat. More ways to earn, selesaikan misi. Withdraw earning atau tarik penghasilan. Nah, untuk membernya ini sangatlah sedikit ya, berbeda dengan web sebelumnya yang 24 ribuan. Kalau web ini hanya sekitar 7,9 ribu member dengan total kliknya 61.111 klik dan total BTC yang udah diperoleh 0,005 Bitcoin ya. Ini dibayar dengan secara gratis. Nah, untuk misinya nanti di sini kita tinggal tekan aja link pendaftaran yang admin udah tempelkan di deskripsi. Setelah menekan link pendaftaran, langsung saja kita tekan pre-sign up atau daftar secara gratis ya. Nah, setelah menekan pre-sign up, di sini kita tinggal masukkan username ya. Kita buat username, kita masukkan email, lalu kita masukkan Bitcoin address, masukkan password, konfirmasi password, tekan saya bukan robot. Setelah itu kita scroll ke bawah, lalu teman-teman tekan submit. Nah, untuk Bitcoin address ini kita bisa ambil dari wallet ya. Mungkin ini hanya pocet pay atau bisa direct wallet seperti rekeningku, BitTime, toko kripto maupun Tron Link Pro. Buat teman-teman yang ngejamin bahwa web ini bisa di direct wallet, bisa komen di kolom komentar ya. Nah, di sini admin coba menggunakan wallet pocet pay ya, karena biasanya kalau pocet itu hanya bisa ke pocet pay. Nah, buat teman-teman juga yang belum daftar pocet pay ya, silahkan langsung aja daftar di pocet pay. Untuk tutorial mengenai cara daftar di pocet pay admin udah buatkan di deskripsi ya. Nah, untuk cara ambil addressnya nanti tampilannya itu bakal seperti ini. Lalu kita tekan yang ini, lalu kita pilih wallet. Setelah itu tampilannya bakal seperti ini. Kita tekan garis 3 pada menu Bitcoin ya, ini garis 3-nya kita tekan. Setelah itu kita pilih deposit, lalu kita copy address. Nah, setelah address set berhasil tercopy, kita kembali ke dalam webnya, lalu nantinya kita pastenya di sini ya, di Bitcoin address. Setelah itu kita masukkan password, konfirmasi password, saya bukan robot, langsung teman-teman tekan submit. Oke, baik, di sini nantinya setelah kita berhasil melakukan pendaftaran, kita itu diarahkan untuk melakukan login ya atau masuk. Caranya masukkan username, password, lalu tekan saya bukan robot, setelah itu submit. Sedangkan untuk dua FA token ini dibiarkan kosong aja ya. Dirimu kasih. Nah, setelah kita berhasil melakukan pendaftaran, nanti tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, join or acting referral contest dan dapatkan prize pool hingga 1 juta satoshi atau 1 Bitcoin ya, yang kita dapatkan dari atau 1 juta satoshi ya, dari misi, bukan misi ya, tapi kontes referralnya ya. Di sini ada menu dashboard, setting exchange point atau menukar poin ya. Di sini deposit, withdrawal, dan get referral. Balance kita 0, purchase balance 0, poin 0, klik 0, subklik 0 juga ya. Di sini semuanya 0 karena kita belum pernah bermain ya. Untuk itu di sini kita coba selesaikan misi yang ada di dalam website ini. Kita tekan garis 3. Lalu yang ada di sini pertama ada pouchet, revenue, offer, view ADS ya. Ada 4 misi ya. Berbeda dengan web yang admin bahas sebelumnya itu hanya ada satu misi ya, yaitu PU ADS. Sedangkan di pouchet ini ada juga misi pouchetnya ya. Pouchet reward, di sini kita bisa mendapatkan reward 1-5 satoshi setiap 15 menit ya. Untuk cara klaimnya itu cukup sangat gampang, kita tekan aja claim reward, lalu tekan saya bukan robot. Setelah itu kita pilih claim reward. Kok kayak gini? Kok blank. Coba kita kembali, kita ulang ya. Oke, di sini kita tadi dapat 4 satoshi ya, nggak apa-apa ya, lumayan ya, 4 satoshi. Langsung saja kita masuk lagi ya, di sini kita login lagi ya, kita login lagi, kita saya bukan robot, kita submit.
Oke, ini udah kita dapatkan ya tadi sebesar 4 satoshi ya. Bisa dilihat di sini balance kita dapatkan 4 satoshi pada misi pouchet. Di misi pouchet ini kita bisa klaim lagi yang kedua jika kita udah mendapatkan sekitar saat 15 menit ya, 15 menit waktu, karena per satu kali klaimnya kita membutuhkan waktu tunggu 15 menit untuk satoshi yang kita dapatkannya itu random ya, mulai dari 1 hingga 5 satoshi. Oke, kita beralih di sini dari misi pouchet ada namanya revenue sale ya. Revenue share. Nah, ini mirip web ya. Ini bagi hasil ya, sistem bagi hasil ini mirip dengan Bitwin ya, Bitwin. Nama pouchet. Ada offers juga di sini ya, misi offers. Kita kembali dulu. Oke, di sini kita harus menyelesaikan 3 klik dulu baru bisa membuka misi offer. Jangan apa-apa ya. Di sini coba kita selesaikan misi klik ya atau misi surf ADS. Nah, ini dia beberapa misi surf ADS. Yang pertama di sini kita dapatkan 2 satoshi dari 10 detik waktu tunggu. Yang kedua 2 satoshi 10 detik waktu tunggu juga. Yang ketiga pun sama 2 satoshi dari 10 detik waktu tunggu, dan yang terakhir pun sama ya 2 satoshi dari 10 detik waktu tunggu. Cara kerjanya di sini kita tekan aja kayak gini. Lalu kita pilih go. Tapi teman-teman wajib ingat ya, jika ingin menyelesaikan misi PTC ini, teman-teman wajib mematikan iklan detektornya ya, agar nanti misinya itu bisa kita selesaikan. Nah, ini you have earned 2 satoshi ya, kita udah berhasil menyelesaikan misi PTC ADS nya ya, dan kita mendapatkan 2 satoshi ya. Oke, kita cek dan benar sekali di sini kita dapatkan 6 satoshi Bitcoin ya. Oke, kita beralih di sini dari misi POADS, coba kita selesaikan lagi ya, bukan beralih ya, tapi kita coba menyelesaikan lagi ya untuk misi POADS nya Oke, ini udah kita selesaikan tadi ya, dan udah kita dapatkan 2 satoshi. Kita beralih ke yang kedua, kita tekan aja kayak gini. Nah, setelah itu kita tekan aja go, lalu di sini kita tunggu selama 10 detik ya. 10 detik. Setelah ngerasa 10 detik kita kembali aja. Great, you have earned 2 satoshi successfully ya. Ini udah kita dapatkan ya, berarti kita dapatkan 8 satoshi ya. Nanti di sini kita login lagi ya. Oke, di sini bisa dilihat ya, kita udah berhasil mendapatkan 8 satoshi. Selanjutnya di sini jika teman-teman ingin gabung pada misi referral contest biar kita bisa dapatkan hingga 1 juta satoshi, kita harus memanfaatkan link referral ya, yang dimana link referral tersebut nanti kita cari di sini ya. Di sini, nah, ini get referral ini ya, kita manfaatkan get referral ini, lalu kita tekan kayak gini, lalu kita copy link yang di atas ini, sedangkan yang di bawah ini adalah sebuah contoh iklan ya yang kita bisa pasang pada script website kita ya, website pribadi kita. Oke, kita copy dulu linknya di sini, pilih semua, kita salin. Setelah itu nanti kita tinggal share aja ya. Oke, yang terakhir di sini yaitu penarikan. Untuk penarikannya di sini kita pilih aja withdraw, dan untuk minimal penarikannya juga lumayan kecil ya, cuma 100 satoshi Bitcoin saja. Luar biasa sih ini website ya, gratis, bayarannya super gede, tanpa modal, tanpa depo, dan tanpa referral. Ini bisa kita lihat ya, ada tutorialnya juga jika kita ingin bermain di dalam website ini. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasannya. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di support. Caranya itu cukup sangat gampang. Nanti teman-teman tinggal tekan aja like, comment, dan subscribe sebagai dukungan supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi, langsung saja admin tutup videonya sampai di sini. Dan akhir kata dari admin, wassalam.